paksa untuk menulis, ya. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya menjadi penulis karena dipaksa, entah karena situasi, entah karena keadaan. Dan saya tahu juga ada beberapa saudara datang karena mungkin ingin supaya punya kemampuan menulis sehingga saya bisa membuat tugas menulis makalah dengan baik. Atau mungkin yang selama ini masih kesulitan untuk mengekspresikan diri dalam tulisan, karena ada beberapa orang berkata bahwa menulis itu juga satu terapi. Jadi kerinduan kita semua, ya, bahwa saudara diberikan banyak sekali kesempatan oleh Tuhan untuk saudara bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih dalam malam hari ini saya sungguh berharap saudara punya kerinduan yang besar untuk mendapatkan sesuatu pada malam hari ini, dan saudara bisa karyakan nanti baik itu di gereja, di teman-teman, atau di tempat saudara sekali untuk semua mereka mempelajari Alkitab dengan lebih baik. Jadi saudara kalau hari ini ingin mendapatkan program itu, saudara bisa nanti waktu break atau besok pagi sampai siang kami akan membuka booth dengan saudara bisa menginstall. Tetapi mereka selalu mempunyai kehausan yang tidak bisa dijawab oleh buku-buku yang lain, ya. Dan kami juga menerbitkan renungan harian. Renungan harian itu bacaan Alkitab setiap hari dan juga tuntunan devotional setiap hari. Dan itu banyak sekali kesaksian, banyak sekali yang kemudian bahkan menularnya satu pendeta di pedalaman dapat berkat, dia bawakan lagi itu buat korban, ya. Saking sedikitnya buku Kristen sampai ke luar Jawa, itu mereka itu renungan harian itu bisa dipakai jadi khotbah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang mau menulis renungan harian, tulisan-tulisan Anda bisa sampai ke mana-mana, ya. Anda bisa memberkati orang lain yang tidak pernah Anda jumpai. Ya, jadi sampai hari ini Bapakku menuliskan itu sebagai puji-pujian kepada Allah. Dan karena Habakuk menulis, Paulus punya sesuatu untuk dikatakan. Dan karena Paulus menulis, ya, Luther itu punya sesuatu untuk dikatakan. Dan karena Luther menulis, Bapak Ibu dan juga saya, ya, punya sesuatu untuk dikatakan. Ya. Kalau tidak ada yang diwariskan, kalau tidak ada yang dulu-dulu itu tidak mau menulis, lalu apa yang kita dapat sekarang? Ya, tidak ada. Terus kita orang-orang Kristen yang baik itu akan menjadi tua dan meninggal. Ya, pasti ya, kita sendiri juga tidak tahu kapan batas hidup kita. Kita satu kali juga akan meninggal. Kecuali dan itu mereka akan membawa mati juga segala pengetahuan dan pengalaman iman, kecuali mereka mau merekamnya lebih dulu. Salah satunya lewat tulisan. Saya pernah dekat dengan almarhum Bapak Pendeta Eka Jarno Putra. Bapak Pendeta Eka ini sangat-sangat low profile. Siapapun yang datang ke rumahnya, dia sambut dengan hangat. Bahkan sampai hari-hari terakhir beliau, ketika beliau diserang kanker dan tidak bisa lagi menulis, ya. Ketika saya dekat dengan beliau, beliau masih punya kekuatan untuk menulis, ya. Beliau masih punya kekuatan untuk menulis, dan kemampuan menulis beliau memang bisa mendarat ke jemaatnya. Kita bisa merasakan, oh, firman Allah itu dibukakan dengan begitu jelas. Sehingga ketika kami dulu menerbitkan buku beliau, itu pembaca itu bertanya lagi, mana lagi bukunya Pak Eka, mana lagi bukunya Pak Eka, sampai saya harus, Pak, nulis lagi ya Pak. Oh iya, Pak, ya, kalau saya masih kuat. Kalau tidak kuat, saya akan cari catatan-catatan saya, ya. Jadi istrinya Bu Eva itu mencari dokumen-dokumen, bahkan kami cukup bantu ngedit dan sebagainya supaya jadi buku, ya. Tapi Pak Eka tidak untuk semuanya bisa menulis. Akhirnya saya harus menghadapi kenyataan. Saya harus melihat Pak Eka itu terbaring di peti mati dan wajahnya sudah maaf kata sudah menghijau karena penyakit. Dan saya tidak bisa meminta lagi, Pak, ayo
nulis Pak, ayo Pak nulis. Saya cuma bisa punya apa? Punya rekaman khotbahnya beliau yang sudah ngomong, waduh ini sudah susah, kaset lama gitu ya. Bagaimana caranya saya tuh bisa ambil sebanyak mungkin pengalaman Pak Eka, sebanyak mungkin pesan-pesannya Pak Eka kalau beliau sudah tidak ada lagi. Tapi saya bersyukur karena Pak Eka semasa hidup beliau sudah banyak menulis. Kita tidak akan menjadi seperti laut mati. Laut mati itu tidak memberi kemana-mana sehingga kadar garamnya 240. Ya, itu ya sangat-sangat tinggi kadar garamnya sehingga orang bisa mengambang di situ karena dia tidak mengalir kemana-mana. Tetapi penulis selalu punya semangat untuk berbagi. Dia akan merasa bahwa apa yang aku punya sekarang tidak untuk dieman-eman, tetapi untuk saya bagikan. Karena kalau setelah saya bagi